deh. Hitung ya. 1, 2, 3. Mantap. Untuk yang belum, saya jelaskan dulu. Di sini kita punya roket ya. Nah, roketnya ini terbuat dari bahan botol. Nah, lalu sini bahannya. Botol. Sayapnya. Lalu sini nih ada karetnya. Di sini roketnya ada penjelasannya. Yang pertama dan di sini yang tadi yang karet. Nah ini nose. Nah nose ini ada yang tahu biasanya nose itu apa? Hidung. Oke. Okay. Nose hidung. Biasanya kalau hidung buat apa nih? Mencium ya. Nah, mencium. Nah di sini sama. Ini pembuluh udara. Ketika roket ini meluncur, jadi roket ini meluncur, dia akan lancip nih, kan? Dia sebagai pembantu. Lalu di sini ada nih, ada dua botol nih. Ini disebut vessel atau badan roket. Badan roket ini ada dua bagian. Bisa dibedain, bisa dibedain. Bagian yang bawah ya. Sebelumnya kayak yang atas sudah keras ya. Nah, bagian atas ini ada yang tahu nggak? Kenapa bisa keras nih? Tahu nggak? Nah, di sini kalau enggak 25 kali pompaan. Untuk tambahannya, nah, di sini kita punya gelas. Kita tambahkan airnya 500 ml. Nah, di sini kita tambahkan masukin di sini. Lalu bagian yang selanjutnya di sini ada yang namanya fin. Nah, atau sayap. Nah, di sini kita ngambilnya 3 nih. Kira-kira kalau lebih dari 3 boleh nggak? Lebih dari 3? Nggak boleh. Kalau kurang? Kurang nggak? Lebih? Nggak sih? Ada yang tahu? Nozzle. Nah, di sini nozzle namanya. Nozzle ini penghubung antara roket dengan launchernya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini ada bolongannya. Nah, di sini nanti akan kita hubungkan nih. Launchernya ini sebagai pengunci ibaratnya, biar roket ini sebelum dilepas dia nggak lepas duluan, kayak gitu. Nah, udah sebagiannya udah tahu ya kalau tentang roketnya. Nah, di sini menghindar benturan roketnya ketika roket ini melumpuh. Nah, bagiannya di sini ada rem tangan. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya ini untuk melepaskan. Bisa dilihat nantinya ketika untuk meluncurkan roket pakai ini. Lalu pompa ini untuk membantu untuk isi tekanannya, tekanan nanti ke dalam. Sekarang langsung kita mulai aja. Di sini kita ada dua percobaan, yang tanpa air dengan air. Bagaimana perbedaannya bisa kita lihat nanti. Ada yang bersedia maju untuk mencoba? Ya, dua orang. Yeah.
Tepuk tangan. Senyum dong.